cakap, weh Hadi, mana orang ni? Dia pun cakap dulu. Lepas tu kata, mana? Kita duduk suluh pakai handphone kan. Tuan silap handphone kan, tak cerah mana kan. Cari lah. Cari mana ada orang. Weh, dia makin dekat ni. Assalamualaikum. Salam Malam Kliwon. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay guys, seperti kita tahu kan, Malam Kliwon kita akan ada tetamu-tetamu jemputan kan. Macam biasa, tetamu kali ni Syok, siapa? Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe untuk kita produce lagi banyak video-video menarik. Yang dah subscribe, terima kasih. Yang mana baru sampai, kita dekatkan. Yang mana dah dekat, kita rapatkan. Okay, kita eratkan lagi. Jadi video pada hari ni kita ada tetamu daripada, okay, kenalkan diri. Hello, nama saya Azim. Daripada Pulim Kedah. Lim Kedah. Wah, guys. Kedah lagi ni. Oh, kita banyak dah ada koleksi beberapa daripada utara wis. Panggil Azim eh. Panggil Azim je. Kita dah tak sabar nak dengar cerita yang pertama. So, boleh ceritakan terus yang pertama ni. Okey, ni cerita dia masa saya dekat Kuala Lumpur. Masa dekat Ampang. Saya belajar dekat Ampang. Okay. Dekat kolej dekat Ampang. Okay. Belajar wedding. Masa belajar ni saya duduk kat rumah sewa. Duduk dekat apa, rumah sewa dengan kawan-kawan lah. Masa hari Jumaat. Masa hari Jumaat tu saya balik rumah. Saya balik rumah. Masa tu rumah memang tak ada orang lah. Kawan-kawan semua keluar. Lepas tu tak apa, saya dah balik-balik, saya buka pintu dan semua. Terus masuk tidur. Masuk tidur apa semua. Lepas tu tak apalah. Tiba-tiba macam terperasan lah, macam terjaga sihat kan. Tengok kawan-kawan, macam kawan-kawan dah balik kan. Kawan-kawan ada yang pergi melepak, ada yang pergi mentepak keluar lah. Yang tadi, Azim daripada mana tadi? Kulim. Ada Kulim. Maksudnya kan tadi Azim balik rumah betul? Sebelum tu ke mana? Sebelum tu memang duduk rumah ya. Oh, dari Kedah tu memang terus ke ni lah, rumah sewa. Okay. Dah balik rumah tu, tidur. Daripada tidur, masa tu dah tak tahu dalam kedua, dua, tiga pagi kot. Saya terjaga, nak rasa macam kawan-kawan dah balik. Kawan-kawan semua dah balik, apa semua. Tak apalah. Lepas tu, boleh macam terlena balik. Lepas tu, terjaga lagi sebab nak pergi tandas. Macam nak pergi tandas tu, tengok rumah mana kawan-kawan tadi hak balik kan. Dah macam tak ada orang. Tak apalah, saya pergi tandas. Saya pergi tandas balik. Lepas tu tidur balik. Baring balik. Masa baring balik tu, saya duduk rasa macam dekat saya tidur menghadap tingkap. Tingkap kan. Saya tidur menghadap tingkap. Lepas saya tidur menghadap tingkap tu, saya rasa macam ada benda hak melintas. Santi yang macam melintas. Tengok kan, siap-siap dia melintas, siap-siap dia melintas. Tak apa lah. Lepas tu saya pejam mata, saya terfikir ada orang melintas kan kat rumah flat tingkat 5. Sebab saya tingkat 5. Datang tingkat 5, tak ada orang, tak apalah. Saya bangun-bangun, saya tutup lansir tu. Masuk, saya masuk ke bilik. Jadi kat luar tu tak ada koridor lah untuk orang lalu lalang. Tingkat 5 memang tak ada koridor kat tempat saya tidur. Sebab saya tingkat tu memang ada highway MR2. Okay. Lepas tu dah, saya masuk bilik, saya tunggu sekejap kan, saya baring balik. Takkan duduk luar, dah tahu nak kena kacau kan. Saya masuk dalam bilik. Masuk bilik, lepas tu rasa ada orang ketuk pintu.
saya dah ingat member lah kan. Dengan loyo-loyo dengan dia buat lambat lah. Orang kata buat lengai lah. Buat lengai, dia buka pintu tengok tak ada orang. Oh, okey. Ingat kawan-kawan balik yang mana yang yang mana keluar lepak apa semua kan. Lepas tu lepas buka pintu tak ada orang tu, rasa macam ada angin lah. Something angin sejuk main kan. Bulu tu naik meremang, bulu tu meremang lah. Bulu tu meremang tu, tu meremang. Dekat saya depan pintu tu, pintu saya ni ada satu rumah orang. Okay, belah kanan ni ada satu jalan. Kita boleh straight turun ke api, nak ke tangga lah, nak turun ke bawah. Kalau dari pintu rumah tu, dekat belakang blok tu ada satu menara. Menara tinggi lah, tak tahu menara telekom ke apa. Tapi memang boleh nampak lah daripada pintu rumah. Bila saya tengok balik kat menara tu, nampak macam ada orang main layang kau malam-malam kan. Tengok bola bergerak kan, keliling-keliling menara tu. Kita tengok-tengok tu betul, kita pun bangun tidur, mata lalai. Gosok-gosok mata, kita tengok, oh ini bukan bola ni, kepala orang ni. Dengan rambut, dengan apa, dengan usul ni. Nampak macam benda tu macam macam berlendiak lah. Kita tengok dia, kita tahu benda tu macam basah lagi kan. Macam kimbuk, kita angkat basah kan. Nampak benda macam tu. Jadi jarak dia dengan Azim masa tu dekat ke jauh? Ya, so yang masa tu adalah 1 meter. Dalam 1 tak sampai 1 meter. Adalah 50 meter je. Ya, tapi nampak. Tapi benda tu nampak Azim tak? Agak-agak tak nampak lah sebab dia tak main rumah. Agak-agak tak nampak lah kan? Agak-agak tak nampak. Dia nampak dia main rumah pula. Lepas tu tak berada nampak-nampak. Benda tu masuk balik ke dalam rumah. Baring balik lah kat dalam bilik kan. Dah baring balik dalam bilik. Lepas tu lepas dah baring, dengar kawan-kawan amal-amal kan. Dengar tangga tu, dia macam rumah flat. Bila orang naik amal-amal, kita dengar kan tangga tu bunyi. Orang naik tangga. Dengar lah kawan-kawan tu balik. Dengar suara-suara kawan-kawan mana hat riu rendah tu. Kita dengar suara dia pun. Dia pun balik lah. Dia pun dah balik. Ni orang betul ni rasa ni. Bukan hat tadi dah lah. Lepas tu dah tanya dia pun, apa dah pergi mana ke tadi kan. Masa hari ni lah, macam hari ni apa ada pergi mana-mana ke, apa pergi tempat hak tak elok ke, apa pergi mana-mana tempat rumah-rumah kosong ke, apa balik rumah ke. Dia pun cakap, dia pun pergi genting lah, Helen Tower. Genting pula dah, Helen Tower. Dia pun pergi Helen Tower, dia pun balik. Tapi masa dia pun balik tu, dia pun duduk kat parking je. Dia pun nak macam nak pergi motor tukar, dia pun naik kereta, dia pun nak tukar naik motor lah. Dia pun nak pergi ke kawasan lepak, dekat kawasan rumah tu. Tapi dia pun tak naik. Tak tahu macam tu. Tak apalah. Dah memang nak terkena dah. Tak apalah. Jadi diorang pergi Helen Tower tu buat apa sebenarnya? Depa ni kalau saya lah saya cakap, depa ni cari pasal. Mencari. Tak bisa tengok, nak tengok. Air dah tengok, air terkencing yang seluar pula. Tapi lepas masa tu tanya diorang tak ada cakap jumpa apa-apa ke, tak adalah. Masa yang tu saya tak tanya mereka pula. Tanya lebih, saya pula buka cerita pasal kat rumah air. Saya semua tak lena rumah. Sebab kalau dah bawa benda balik rumah ni, adalah ceritanya tu kan. Ada mereka kaca tempat dia kan, mereka ada terkencing kat pokok mana-mana ke tak pergi apa. Tapi cerita ni maksudnya dia orang dah balik, benda tu tinggal kat rumah, then dia orang keluar balik lah kan. Depa balik, depa just tukar motor kat parking bawah aje. Depa tak naik rumah. Dia orang berapa orang masa tu? Depa ada 6 orang. Tu ada lebih 7. Rumah tu ramai memang. Rumah tu memang kat 10 orang. Ada yang 2 3 orang balik kampung, ada duduk Melaka, ada yang duduk Pulau Selangor. Dia balik. Yang mana 5 orang ni hak jenis orang KL juga. Tapi dia pun duduk orang sewa. Kawan-kawan belajar jugalah. Okey, 6 orang lah yang pergi Highland Tower tu kan? Betul lah. Tapi 6 orang. Yang kali pergi ganjil, dia pergi genap. Dia bawa balik seorang. Jadi lepas tu tak ada apa-apa berlaku lah, yang tu last lah kan. Kira nampak benda tu je lah. Yang tu last lah sebab masa tu pun memang tahun last sebelum PKP. Nasib baik tahun last. Okay, baru lagi lah cerita kau ni. Baru lagi ni.
Sebelum masih fresh lagi. Okey, lepas tu aku nak tanya kan, masa kau nampak balan-balan tu? Kau kata jangan sebut. Okey, bola-bola lah, bola-bola. Bola-bola api tu. Dia boleh terbang tu tinggi mana? Dia sama level dengan rumah kau ke? Ataupun dia main kat tanah ke? Dia bayangkan satu tiang. Dia satu tiang tu kan macam pokok, macam pokok, pokok betik lah. Macam contoh macam pokok betik. Dia duduk keliling macam tu je. Tinggi sangat lah. Tapi macam baru-baru ni, ada sebulan dua ni, kawan-kawan adalah cakap. Daripada cakap, daripada nampak benda yang sama kat tempat yang sama. So bukan benda yang dia tahu? Memang tempat dia tu rasanya. Tapi kita tak tahu. Situ tempat dia mungkin ada orang belah lah. Sebab tapi sebelum tu tak ada nampak apa-apa betul? Lepas balik Helen tahu betul? Tapi nak katakan itu tak boleh juga sebab dia berkata setiap kami benda tu ada. Akan ada. Ada orang tu. Kami orang Jumat mungkin masa tu proses tuan dia bagi makan kan. Dia nak round-round dia boring duduk dalam belah rumah tuan dia. Masa pun dekat PKP. Dia tahu dekat PKP. Sekejap, tadi kat mana tadi, area mana kau cerita ni? Cerita ni dekat Kampung Pandan. Kampung Pandan, yang mana duduk Kampung Pandan dah berdekatan tu, hati-hatilah. Satu lagi show aku nak tanya, sebab kan dia dah nampak betul bola-bola tu kan. Warna tu, aku kadang orang cakap warna ni, warna ni. Warna apa yang kau nampak sebenarnya tu? Dia macam ni, kalau ni hak aku belajar lah, hak bapak aku belajar aku, dia cakap macam ni. Benda apa yang takut, contoh hang masuk satu rumah, hang takut contoh hampir dengan member hang dua orang, aku takut nenek kebayan, member aku takut pun cenok. Benda apa yang kita takut, benda tu yang kita nampak. Maksudnya takut setengah orang takut penanggil warna merah, setengah takut penanggil warna hitam. Macam tu. Okay, masa tu kau punya? Aku punya warna hitam. Lain nampak, mesin lain ni. Itulah. Maksudnya dia hybrid lah sebelum dia ni. Tak tahulah. Wallahualam, benda ni kita pun tak tahu kan, benda alam di sebalik mata. Cuma kita boleh apa ceritakan je lah apa yang jadi. Mungkin mungkin apa pesanan bapak dia tu betul. Kita boleh ambil sebagai orang kata sebagai pesan orang tu ni betul. Kan? Tapi jangan tak sup. Jangan tak sup, kedua jangan cari. Jangan cari. Orang duk cakap kita kan, Santai Chill tak nak buat macam ni ke? Explore macam tu. Masalahnya kalau kita orang ni jumpa, kita orang lari. Kamera tinggal lagi siapa nak ambil kan? Tu jangan cek pasal lah. Jangan cek pasal kan? Mungkin nanti boleh kita request mana-mana ustaz ikut kan? Tapi kalau ustaz tu kan, kalau ustaz tu pun pergi pun aku cuma siap, aku sembah kereta. Apa-apa aku sembah, aku risau korang nanti. Okay Zim, itu cerita yang pertama. Apa cerita yang kedua? Cerita kedua ni cerita yang first sekali aku kena kacau. Okey. Maksudnya aku sekarang ni aku 22. Ni masa aku dah jenam. Dah jenam ke perempuan lah, macam itulah. Dekat kawasan rumah aku ni ada satu tempat silat tau. Tempat silat, orang duk main silat, silat gayung pusaka. Ni kat Kedah ni Ni kat Kedah juga. Okey. Sini tempat depa duk main silat gayung. Lepas tu masa malam dekat kuasa rumah aku ni memang duk ada berita dah, orang duk nampak macam-macam kan. Jalan aku balik tu memang ada satu jalan je untuk ke rumah aku. Jalan yang orang kata orang duk nampak macam-macam, orang duk nampak bunian lah, kebanyakan bunian lah orang nampak kan. Lepas tu lepas masa tu pergi jalan, aku jalan sorang-sorang, jalan kaki. Sebab nak naik basikal aku tak larat, aku malas, aku suka jalan kaki je. Nak hidup, nak berudara kan. Lagi pun tengah duduk penat-penat, kita berpeluh. Nak buka sejuk malam lah orang kata. Masa aku balik tu, aku balik jalan kaki. Dah balik tu, aku duduk rasa macam aku rasa macam ada orang ikut lah. Kita dapat rasa tau, ada apa-apa lah kat belakang kita, ada apa-apa yang macam nak kacau kita, kita dapat rasa, hati kita tak sedar rasa. Betul. Lepas-lepas aku balik tu, aku masuk rumah. Dalam rumah ni ada bapak aku, mak aku dengan kakak aku. Kakak aku ni dia dengan aku beza setahun je. Dia aku 22, dia 23. Kami memang suka melawak lah kan. Dia suka melawak. Masa aku balik silat tu, aku dah masuk rumah, aku buka gate kan. Dah buka gate, rumah aku ni ada dua kereta parking. Satu belah kiri, satu belah kanan. Itu rumah
pintu rumah tertengah di antara kereta dua ni. Kalau aku nak masuk pintu rumah, aku kena lalu lah dekat celah-celah kereta ni kan. Masa aku nak, kakak aku ni dia suka kenal aku, macam dia suka bagi aku terkejut kan. So lepas dia dah jenis suka macam tu, aku dah ingat kakak aku lah kan, kalau apa-apa. Aku nampak lah, aku nampak macam ada orang mengangkak depan pintu rumah. Dia keluar, dia kira betul melintas. Dia melintas laju lah kan, nampak macam melintas laju lah. Tapi merangkak. Nak kata, aku nampak dia mengangkak, mengulah. Aku nampak dia mengangkak. Aku ikut dia, aku ingat kakak aku. Aku pusing kereta kan. First time, kira daripada depan kiri, nak ke depan kanan aku ikut. Lepas tu, bila aku kalih ke belah kanan, nak tengok daripada depan kanan ke belakang kanan, aku nampak dia macam baru habis melintas lah kan. Macam benda tu dia pusing kacau kita lah, macam tu kan. Aku dah nampak lah, aku ikut sampai dah ke satu rang aku pusing kereta tu. Aku dengar lah, mak aku panggil nama aku, panggil Azim. Haa, dia sebut, sat, aku sebut macam tu. Lepas tu aku pusing lagi sekali, mana kakak aku ni, laju tu mengangkak kan. Lepas tu dah sebelum habis round 2 tu, aku nampak, masa tu aku duduk kat belakang kereta. Dekat belakang kereta, aku nampak dia sorok, dia macam mana orang cakap. Lanak tu ni kejar aku sampai keluar ni, aku ingat. Pekat tu. Ini first time, memang first time aku pernah kena, aku kena kacau. Dia bukan mengangkut, nampak tak? Macam hantu Korea, hak mengangkut terbalik tu. Hak mengangkut terbalik tu. Aduh, okey tahu tu. Selalu orang mengangkut lutut dengan ni kan, ni dia mengangkut terbalik. Masuk. Ini kan orang kan? Dahsyat. Hantu Korea sesat. Sebab masa aku nampak dia tu, dia suruh kepala dia. Tapi aku nampak tangan dia macam duduk terbalik ke tu. Betul cakap dia mengangkut terbalik. Okey, faham. Posisi dia macam tu kan, saya terbalik tu kan. Dengan baju haram tak basuh tau, potong boleh baju dia. Nampak kan? Memang nampak sebutir terus, memang bulat-bulat, jelas nampak lah. Nampak muka dia. Dengan muka dia kira macam orang cakap, macam kesan terbakar macam tu kan. Macam kesan terbakar, sebelum pucat. Lepas tu ada macam linyak darah pun menanuh benda lah. Orang lebih kurang macam tu lah. Aku nampak dia. Muka aku terus pucat lah. Aku duduk diam. Lepas tu aku dengar kakak aku panggil aku, Azim. Dia panggil dalam rumah. Belah dalam rumah, Azim. Aku senyap lah. Aku jalan slow-slow. Aku tengok dia ni ada lagi tak orang datang ni. Dia tengok kakak aku panggil aku. Aku masuk rumah tu. Mak aku kata, apa muka hang pucat kan? Tengok teruk, memang teruk sangat pucat. Mengumpul peluh-peluh. Lepas dah, aku tak cakap pun satu hari tu. Aku tak cakap apa. Besok tu aku cakap dengan popok aku. Cakap aku nampak benda macam tu. Okay. Tapi tu hak paling aku ingat sampai keluar ni lah. Memang aku kenal hak tu. Aku rasa yang first time, first time dia ingat punya. Jadi sekarang family dah tahulah cerita tu. Family, satu family semua dah tahu. Tu cerita bila kat parent? Ni masa kerja 6. Lepas tu dah lama sikit tu baru bagi tahu mak ayah lah. Dia dah lepas 2-3 hari tu baru bagi tahu. Punca tak tahulah puncanya. Punca aku tak tahu, mungkin dia saja nak ikut kot. Macam tu lah, tapi kalau sebelum ni memang tak ada gangguan pun kat rumah-rumah. Kat rumah aku memang tak ada gangguan. Ni mungkin dia nak test hang punya silat sebenarnya. Dia tak tahu, silat aku. Kadang aku main, kadang aku tak main. Dekat dia hang buka buah depan dia. Wah, dia lari. Buka buah naga. Okay. Tapi tu lah. Tapi lepas dia, bapak aku cakap, mungkin dia, bapak aku cakap macam ni kat aku, hang main silat kan? Hang main silat untuk apa? Dia tanya aku macam tu. Cakap lah, nak perhatikan diri lah. Lepas tu, dia tanya aku, hang riak lah main silat? Dia tanya aku tu. Aku bilang, riak lah dah, kita boleh main silat kan? Kita tahu basic-basic. Ya, aku bangga lah aku boleh main silat. Tapi dia cakap aku, sebab tu lah. Betul. Cakap aku, ada 4 sebab kenapa benda-benda ni selalu duduk kacau orang manusia. Dia cakap aku, satu, sedih terlampau. Sedih terlampau sangat pun dia akan kacau, dia akan senang. Itulah, dia akan senang nak kacau orang. Hang pun senang nak nampak dia. Nombor 2, hang marah terlampau. Aduh, marah terlampau sangat kan. Benda tu pun menyebabkan dia senang nak kacau. Nombor 3, berani terlampau. Berani terlampau. Nombor 4, takut terlampau.
empat sebab ni. Kalau hang selalunya macam perempuan lah contoh lah. Ni aku sebut kalau perempuan ni, perempuan kan emosi dia macam ni sikit kan. Kadang-kadang sedih-sedih sangat. Sedih sangat. Lepas tu kebanyakan perempuan selalu kena. Bapak aku cakap pintu lah kat aku. Lepas tu cakap, lepas tu hak ni tak dua, hanya dua, hanya ada dua kepala berani. Selalu dia hak kena. Dia seorang yang nampak. Hal ni tak nampak. Lagi tu yang takut. Yang takut sangat kan. Dia cakap aku, telah hampir yang takut sangat. Benda tu nampak benda yang takut. Dia cakap aku macam tu. Lepas tu aku wake up. Betul dah tu. Masa tu, masa yang kes aku ni, aku mungkin aku rasa aku berani. Berani tak lampau kot. Tu yang dah pergi kerja tau. Tak boleh So memang benda ni basic lah, permainan emosi. Bila emosi benda ni senang nak masuk, nak ganggu kita. Biasalah. Tapi kira aku ni tak senang nampak lah. Sebab aku tak takut sangat. Aku tak berani sangat. Tapi memang betul pun, orang tu pun selalu pesan kalau macam apa-apa keadaan kan. Apa-apa kita kena stay tenang kan, yang gelabah. Tapi tak boleh juga, kalau kawan yang gelabah tu, kita pun gelabah sebenarnya. Ya. Tapi benda kalau dia nak tunjuk, nampak kan. Macam mana? Sebab aku pernah nampak kan. Jadi macam, sebab dia situasi macam ni. Aku buka pintu, ada. Benda apa kan? Aku duduk loading. Apa benda ni? Adik aku kot, kena dengan aku duduk fikir lagi. Bukan ni. Ni hantu ni. Aku begitu kan. Memang bodoh lah masa tu lah. Sebab aku memang masa tu tak ada perasaan takut apa semua kan. Kalau benda tu nak menjelma, jelma. Tapi kena ingat benda tu kalau jelma, dia lemah. Kalau jelma lemah sebab bukan alam dia. Ada lagi satu ni nak beritahu. Pasal benda ni lah. Kita, dunia kita dengan dunia jin ni berbeza. Kan? Macam manusia kita duduk atas darat, ikan duduk dalam laut. Kalau manusia duduk pergi duduk dalam laut, lemahlah kita. Ikan kecil tu kuat pada kita lagi. Tapi kalau ikan sebesar alam pun duduk atas darat, lemahlah dia. Itulah perumpamaan yang sesuai kan, nak bagi tuan penonton supaya jangan nampak ni, jangan kecut kan. Berani sikit. Lari. Bukan, jangan emosi, jangan takut sangat lah kan. Tu je. So yang tu adalah pengalaman yang kedua untuk Azim. Ada cerita lagi je? Ada? Itu yang kena dengar. Buka buah hari, buka buah. Ni, kes ni lepas aku kena tu lah. Lepas aku kena ganggu at first tu. Lepas dah aku dah perempuan kot. Masa tu, aku perempuan. Masa tu. Dulu, masa aku perempuan ni, aku penakut sangat hari ni. Takut lalu lepas gelap pun, aku tutup mata. Kalau aku naik motor dengan bapak pun kan. Naik bonceng, aku kepeluk bapak, aku tutup mata. Okay, aku tak jenis penakut dulu. Tapi kalau jenis macam bapak aku, orang tua aku ni, cara dia didik kasar. Tapi mendapat lah. Kita dapat ke? Dapat buah dia lah. Dapat buah dia lah. Pernah aku kat rumah aku ni ada satu jalan kebun getah. Masa tu bapak aku baru balik majlis. Aku ikut sekali lah. Aku bonceng dengan dia. Lalu dia kali ni bapak aku tahu. Kita peluk dia kuat kan. Maksud kita tak betul-betul takut lah. Kan bayang kan. Sebab punya penakut aku ni. Dia buat aku hantu pun. Kecap tertengok kebun getah kan. Dia buat aku hantu pun. Hantu pun. Hantu takut apa. Hantu pun. Lepas-lepas dia turun tu. Dia start motor. Dia ke depan lah. Dia akan tunggu. Dia akan tunggu dekat lampu. Dia buat aku. Han jalan macam ni. Jalan lah. Aku pun jalan. Dah lah hati, bismillah, doa makan semua aku baca. Semua aku baca masa tu, aku ingat sampai kalau ni. Lepas tu dekat satu pokok tu, dia satu pokok lindang, aku tak tahu pokok apa. Dia pokok hutan liak lah, tapi besar lah. Aku tengok kat bawah tu, macam ada budak-budak duduk main. Tak tahu toyo ke apa, tapi nampak budak-budak. Tapi dia tahu bukan manusia lah. Aku rasa bukan mana ada orang minta tengah malam. Budak-budak main kat bawah pokok tak tengah malam. Bukan orang aku rasa. Dia macam dia ambil anting kayu tu kan. Dia duduk pusing-pusing, dia duduk main gitu kan. Aku tengok lah dia. Lepas tu bapak kata, aku duduk tengok lah bapak aku panggil. Azim, tak payah tengok. Bapak aku tahu dah ada kat situ. Apa? Bapak dia tahu dah. Okay. Lepas tu dah buat. Aku jalan, aku istighfar macam-macam. Istighfar, bismillah. Lepas tu tak apalah, dah sampai kat bapak aku ni.
balik rumah lah. Balik rumah tu, besok tu aku demam. Aku demam. Lepas aku demam tu, bapak aku, abang aku hampir dekat Pak Ngah hang. Rumah Pak Ngah, Pak Ngah aku dekat-dekat dengan aku ya. Tapi rumah Pak Ngah aku ni aku tak suka pergi. Sebab Majid kubur depan kubur tu rumah Pak Ngah aku. Satu lah. Betul aku tak suka pergi. Tapi masa tu bapak aku hantar lah. Bapak aku tak hantar aku. Dia lalu jalan tu. Tapi dia tinggal aku macam agak prefer juga. Dia nak tahu aku lalu kat kubur lah. Kan? Nak lalu kat kubur. Masa kat kubur tu memang aku tak jalan lah. Nasib baiklah Pak Ngah aku keluar. Pak Ngah aku nak panggil Azim macam ni. Dia panggil aku. Pak Ngah dia tanya, hang berhenti kau tentu hang kena rasuk lah. Memang tak nak lalu tepi kubur kan. Kita duduk je lah. Memang tak nak lalu. Dengan situ kan orang selalu duduk dengar orang duduk kena kacau kan. Pak Ngah aku panggil. Mel masuk rumah. Masuk rumah dia tanya aku. Dia cerita aku macam-macam kan. Aku rasa dia plan dengan bapak aku dah. Aku rasa nak kena rangkau okay. Lah okay. Tapi mendapat dia apa yang dia ajak sampai keluar ni aku ingat. Dia punya tu kan. Tapi masa aku kenal tu Pak Ngah pun aku kan takut. Dia cerita kat aku lah. Kita dimensi lain. Kita dimensi lain. Dia dimensi lain. Dia yang aku cakap manusia dengan ikan tu dia yang bagi. Rumah dia punya tu kan. Analogi tu. Dia bang aku. Sat. Tunggu sat. Dia cakap tunggu sat. Kawan betul kawan Pak Ngah kumai. Kawan Pak Ngah kumai. Lepas tu dia cakap. Elok lah mai. Dia benih lah. Pak Ngah aku ni dia macam geng-geng macam ni lah. Macam orang panggil apa? Paranormal. Geng paranormal lah. Macam tu lah. Sebab dia Pak Ngah aku ni dia ada ilmu sikit dia nak ni kan. Dia nak handle benda-benda macam ni. Dia panggil lah. Dia cakap aku hang duduk depan. Dia suruh aku duduk depan kawan dia ni. Aku duduk lah sila kan. Sebab ramai orang. Kita tak takut lah kan. Dah ramai orang. Tiba-tiba Pak Ngah, kawan Pak Ngah aku ni jadi meracau lah macam ni. Macam ni aku tu. Macam tu aku tengok dia ni kenapa orang gila eh. Gila orang ni kan. Duduk meracau kan. Lepas tu Pak Ngah aku cakap aku. Tak mau tanya ada soalan ke? Dia cakap memedak nak tanya. Aku duduk belakang. Aku injak ke belakang sikit kan. Undok ke belakang. Sampai ke dinding aku undok. Punya jauh aku undok. Dah 3-4 meter aku undok kan. Sikit dah takut. Lepas tu Pak Ngah aku tanya. Dia ni lah. Dia tanya lah benda tu. Hamai kenapa aku tak panggil hang pun. Lepas tu benda tu cakap. Aku tengok. Benda tu cakap. Dia nampak aku tadi duduk giri tertengah. Sebab aku takut sangat. Dia nak main kacau. Dia cakap kawan aku ramai kat sini. Jin tu cakap lah. Kawan aku ramai kat sini. Lepas tu Pak Ngah aku ni dia pun idea dia cemelang juga kan. Dia abang aku Azim hal tengok tingkap. Tengok tingkap tu memang ada sungguh. Dengan Pontianak lah aku kira. Pontianak dengan tak pecah ada. Dia punya kroni-kroni semua dia kat situ. Aku tak tahu dia panggil kawan ramai. Aku tak tahu berapa ekor kan. Dia panggil budak-budak dia. Okay. Tak apa bos punya budak ni. Dia lah tengok kat tingkap tu. Aku tengok dia macam tutup mata. Kan tengok. Lepas tu aku pun tengok lah. Tapi mulut duk bismillah lah kan. Dia cakap tengok muka dia. Dah lah muka macam tu. Betul ada hati nak kacau orang. Dia cakap macam tu lah. Dia nak buat something yang tiba bagi kita bayi tu. Tak mahu takut nak. Tapi macam tu aku still takut ke. Kan dengar rambut kat limau macam tu kat limau tu sikit. Tapi serik lah. Macam tu kat limau tu dia kemang sangat kan. Balun sangat. Lepas tu aku tengok dia. Aku tengok lama-lama tiba-tiba duduk rasa. Aku punya ni alang-alang ada Pak Ngah aku ada kan. Kalau apa-apa dia boleh lindung aku. Aku tengok lah. Tengok muka orang tu. Lepas tu dia benda tu yang kat tingkat tu dia hilang. Dia hilang. Maksudnya mula kau toleh nampak dia berpaling lalu tengok sekali hilang. Tak, aku nampak dia, aku berpaling. Sambil aku tutup mata tu, Pak Ngah aku kata buka mata dan tengok dia. Buka tengok dia kan. Sampai jadi apa? Jadi macam takut tu dah kurang macam tu. Takut tu dah kurang. Lepas tu Pak Ngah aku ni duduk cakap lah kat aku. Jangan takut, dia cakap. Takut pun dengan dia. Dia tu takut dengan kita.
dekat dia tu takut dengan kita. Kalau contohlah budak darjah budak darjah 1 dengan kita hak tua ni, kita takut pun dengan budak darjah 1 kan. Tapi kalau kita takut dengan budak darjah 1, lagi menjadilah dia duduk kacau kita. Ya. Dia cakap gitu aku gitu kan. Itu dia lah pengah. Tak apalah. Tapi lepas tu dah pengah aku dah halau benda tu, dia cakap aku sini. Dia cakap aku, dia cerita aku lah pasal agama kan. Dia cakap aku pasal jin ni apa semua kan, apa apa jenis dia, makhluk dia. Time tu lah aku dapat first tu, aku dapat kira pelajaran pertama lah. Pak Ngoh aku cerita aku kan, sikit-sikit aku tu lah. Aku tanya Pak Ngoh aku, awak kalau ustaz yang baca ayat kursi, jin ni lari. Kalau aku baca ayat kursi, dia tak lari. Kalau aku sifar, aku baca apa semua, dia tak lari. Dia cakap, bangun aku cakap aku ni, contohlah kan demam, tapi ha makan ubat-ubat tu semua, baik lah demam. Dia cakap aku kata, aku tak faham lah ubat-ubat lah masa tu, kita ni. Dia cakap, ah, tak kena ubat, dia cakap aku. Kan sakit tangan, ha makan ubat sakit otak, mana nak baik tangan kan. Dia cakap macam tu lah. Betul cakap aku. Tapi dia jawab semuanya aku tanya. Dia cakap, kenapa ayat kursi ustaz ni boleh, ayat kursi yang tak boleh? Ha faham? Tafsir ayat kursi, ha baca tak betul, harkat tak betul, ni tak betul, orang bunyi dul, ha bunyi ni. Dia cakap aku macam tu lah. Tapi kalau kita dah faham tafsir, tafsir ayat tu jadi sungguh sungguh. Jadi kita faham, kita faham apa maksud ayat tu, kita yakin lah something, kita yakin ayat ni betul, kita baca betul, bacaan betul, tafsir betul, menjadi benda tu. Jadi maksudnya kat sini kan, bukan hanya kita menghafal, yes, kan, tapi memahami apa yang kita baca. Tapi yang paling penting, macam ustaz aku juga pesan, apa yang kita buat, minta pertolongan Allah tu yakin. Yakin dia tolong lah. Kau baca pun tak yakin, macam semata-mata nak halau je, tak hilang dulu macam tu kan. Even kau Al-Fatihah, tapi kau faham maksud dia kan, yakin, jadilah dia. InsyaAllah jadi. Sebab tu kita kongsi ayat tiap permulaan video kita kan, nak kita punya viewer hafal surah tu. Bukan walaupun tak faham lagi, kita tak apa, ada usaha sikit-sikit tu, minta bantulah akan datang kan, pahala juga dapat untuk kita share sama-sama. So Azim, ada cerita lagi? Ini masa form 4 sekolah dekat area rumah juga, kawan-kawan kan. Dekat area rumah ni macam dekat Kulim ni, dia sepadan-sepadan dengan Penang tau. Dekat sini ada satu jalan nama dia Sungai Lembu. Sungai Lembu dengan Bukit Lengkok, dia satu-satu jalan lah, nak satu arah kan. Dia ada dua jalan arah. Dekat area Sungai Lembu ni ada banyak kubur Cina tau. Banyak kubur Cina. Lepas tu dekat area kubur Cina tu ada satu gereja. Gereja lama ni, gereja masa British mula main dulu lah. Gereja tu dah memang dah punah lah, dia dah macam tak perfect lah. Ini untuk ini tu untuk situ. Kalau maghrib, view dah cantik gila. Cantik gila. Kami pergi dulu empat orang. Dia tak jadi. Empat orang kami pergi naik motor kan, seorang satu kan. Kami pergi bergambar masa tu. Confor, duduk gila motor kan, kita ambil gambar motor dengan kita semua dengan kawan-kawan kan. Lepas tu dah maghrib gerak tu, dah sampai rumah pun semua, member main rumah, dia cakap, weh, wallet dengan iPhone tu tinggal dekat tembok. Wah, sudah. Dah tinggal tu, dia ajak member-member semua tahu api. Tapi dia ni sahabat kita kan, kita ikut lah, tak apalah, jom aku teman. Teman kita pun duk tak berani juga kan, yeah. Tapi kita tak mau mencari. Tapi kalau nak jumpa rezeki kita lah, tak apalah. Dah pipi tu, pergi cari lah. Gereja tu, sekeliling dia tu, kubur. Kubur Kristian lah. Kubur Kristian. Lepas tu belakang kubur Kristian, semua kubur Cina. Okay. Lepas tu dah, kami duduk cari-cari kan. Kami pergi kat tempat kami ambil gambar tadi kan. Kita tengok jumpa handphone dia tu, ada betul-betul dekat tengah-tengah gereja. Padahal masa letak bukan dekat situ. Masa kami letak dia pun tak ingat bila masa dia pergi, tapi
Ya, dia cakap ambil aku tak masuk dalam tengah ni. Dia cakap. Aduh. Okey. Tapi kita nak masuk dekat ni nampak handphone dia. Aku sudah pembik tapi dia takut dia suruh aku tenang juga kan. Pergi ambil. Pergi ambil. Okey. Tembok sekeliling. Betul ada satu menara. Menara yang tinggi lah, menara had gereja tu. Dekat dalam blok bangunan menara tu ada satu bilik, kita nampak lah bilik tu kan. Member pun nampak. Ini aku tak nampak lagi. Member cakap, "We ada orang Zim." Masa tu lah, masa tengah duduk tengok kan. Dia cakap, "We ada orang Zim." Dia pun cakap dulu. Lepas tu kata, "Mana? Kita duduk suluh pakai info kan. Toslet info kan tak cerah mana kan." Cari lah. Cari mana ada orang. "We dia makin dekat Zim." Dia cakap aku tu. "You makin sangat Zim." Dia cakap aku tu. Dia peluk aku belakang. Dia peluk aku belakang. Aku pun bismillah lah punya kali kan. Lepas tu aku baca ayat kursi. Baca ayat kursi pun semua. "Mau hilang." Dia cakap, "Eh, gila babi." Dia cakap, "Ni menatang point. Hitam legam juga. Kaki tak ada." Kaki tak ada. Tapi dia pakai gaun besar lah. Gaun macam baju besar kan. Oh, perempuan lah ni. Dia pakai macam tu. Lepas tu masa nak balik. Dah turun motor. Kan, dah tengok dekat tempat jalan yang kami ikut tadi ada roadblock. Dah kami tak pakai helmet. Kena ikut jalan belakang, jalan ke kelapa sawit. Memang panjang lah jalan ke kelapa sawit kan. Tapi kena ikut situ juga lah. Member aku, kami dah keluar, dah turun simpang keluar gereja tu. Dah masuk dalam simpang kelapa sawit tu. Nampak lah. Ni dah bila dah sampai rumah lah. Kami dah sampai rumah. Masa nak nuri balik tu. Member aku nampak benda tu duduk belakang aku. Tapi macam dia berdiri. Tapi kaki tak ada. Tapi yang syok ya. Lepas apa? Lepas member aku nampak tu. Kami akan lalu tepi masjid tau. Elok-elok lalu tepi masjid. Azan. Selamat dia tak ikut balik. Di mana? Member nampak dia tak ikut lepas kat situ lah. Masa kami lalu tepi masjid, betul-betul azan. Tahu azan isyak. Tapi Azim masa tu memang tak tahu kan, dia ada kat belakang. Saya tak rasa apa. Kita kalau nak keladangi apa-apa kan, belum meremang pun. Time tu memang tengah. Apa macam cakap? Tengah bawa motor kan, laju kan. Kita tak rasa apa-apa lah. Kita rasa angin seronok betul lah. Tapi member tu lepas-lepas dah balik tu, memang toys demam lah. Benda tu tak kacau dia. Benda tu dia tak main kat dia lah. Tapi benda tu ada kat aku. Tapi dia demam. Ya, jadi sebab dia nampak kan? Sebab dia yang nampak. Masa tu aku tak nampak. Kalau tapi, dari segi dia cerita deskripsi tu pakai gown kan. Ni first time lah untuk aku dengar. And mungkin disebabkan kat situ adalah tempat gereja. British kan, dia kata zaman British. Mungkin British punya. Selalu ada hantu Jepun kan? Ni hantu British. Lain macam sikit kan. Cakap BI lah kot. Nak cakap tak pandai kan. Diam lah, ikut lah. Tapi yang makhluk hitam tu, member cakap taring dia macam panjang tak panjang. Tapi keluar daripada mulut lah. Mata saya tu macam tergantung. Ada lagi sebelah warna merah. Hancur lah muka. Mungkin sebab situ dulu lepas-lepas Jepun mai tu jadi tempat camp base Jepun. Kira Jepun duk pancung orang, duk seksa orang kat situ lah. Setiap hari tu. Tapi dah habis-habis, kami dah sampai rumah tu. Bila-bila matang pun, dia takkan pergi gereja tu dah. Member je kat situ, tak apa lah, tak mampir bagus eh. Dia dah nampak. Okay, Zim. Kita nak dengar cerita yang last, yang terakhir pada Zim. Ini time masa tengah belajar. Nak balik kampung. Naik motor daripada KL ke Kulim. Jauh tu ni naik motor. Motor apa ni nak tahu ni? AC. HDB1. Exhaust Moody ke? Semua standard. Tak kena ramai lah tu. Semua standard. Okay. Masa Nubi balik tu. Dekat air apa lah. Dekat tapah. Dekat tapah. Dekat tapah masa tu dah pukul
aku ni kalau balik naik motor Jojo, aku suka balik tu tengah malam. Dia orang tak ada kan. Dan jalan pun free lah macam tu. Masa tu dah pukul 4, 3 lebih, pukul 4 macam tu lah. Tapi masa aku balik tu, aku, kita rehat saat ada bungkuk macam batu kan, duduk di tengah motor kan. Memang kebas tu kan, memang tak rasa apa kan. Lepas tu, berhenti kat belakang, belakang area tempat kawasan lori-lori parking kan. Tempat lori parking. Tempat songkok lah tu. Tempat lori parking, belah kanan. Lepas tu bawah ni, belah kiri ni hutan kan. Aku parking yang belah kiri ni. Aku tunggu sambil-sambil minum air kan. Sambil-sambil sokok macam tu. Tapi duduk atas motor lah. Duduk kat motor. Lepas tu aku rasa macam, orang cakap cantik angin lah, macam ada angin kan. Angin angin tu, aku dah, angin tu macam sejuk kan. Sejuk tapi buat kita mengemang macam tu. Macam benda tu macam signal lah aku rasa. Aku pandang kiri, aku nampak lah geng-geng yang orang pakai baju putih. Dia macam bawa something lah, macam keranda macam tu lah. Nampak dia lalu. Nampak, aku rasa dia pun tak jejak tanah. Tapi jalan macam tu, macam kita jogging lah macam tu. Jalan macam tu, laju sikit daripada berjalan. Kau tengok masa tu ramai lah ada orang. Ramai macam jenazah had ni yang meninggal dan nak bawa pergi kubur macam tu. Tapi ni semua pakai baju putih dengan muka tak nampak. Oh, muka tak ada. Muka tak nampak langsung. Baju suci, muka tak cuci. Lebih kurang ha. Tapi baju dia kotor ke? Bersih. Bersih. Tapi yang paling tak best ni. Kan orang tu bawa beranda kan. Bawa beranda macam Zohar kan. Dekat beranda tu ada orang duduk. Nampak tu. Aku nampak aku tengok. Maksudnya keranda tu terbuka ke? Ya tak, keranda tertutup dengan kain. Tapi atas tu ada something yang duduk. Dua tinggi lah atas keranda tu. Ya tu, orang bunyi tu pun tak nampak. Dia tak tahu dia buat apa kat tu. Dia tu kena geli. Tapi aku terbijak je tak. Yang bunyi ni kacau aku ke pun tenok ni kacau bunyi kan. Dia kacau kau, dia pun kena kacau macam tu. So yang atas keranda tu aku nampak pun jenak lah. Kapun lah. Dalam apa yang aku pandang, aku nampak macam jenak. Sebab dia masa tu nampak rambut panjang lah. Aku nampak jambut panjang gitu. Tengok duduk tenggek. Dah tengok tu, aku tengok belah kanan. Aku parking sikit dekat belah lori kan. Belah depan pula, yang depan tanah RH tu. Aku duduk sat. Dengan orang bayi apa. Dengan meremang yang apa semua kan. Biar lama dah duduk 30 minit supaya tak ada benda yang ikut kita kan. Betul. Aku duduk apa tu. Aku pergi dekat, aku pergi stesen pump. Aku isi minyak. Serik je. Aku nuri balik ni ke anak ke dan nak sampai ke Sungai Perak. Perak. Dekat area Sungai Perak tu. Dekat Perak pun kena tak? Aku jalan. Tu nampak apa tu? Tapi masa dekat area Perak ni, aku dah jauh pun semua kan. Aku berhenti minum. Aku beli ayat dekat Petronas. Aku duduk dekat tempat kursi ni kan. Area tu. Dekat tempat orang duduk ni, aku tengok macam ada orang tengah duduk sila kan. Tengah duduk sila tu ada orang duduk. Ada orang duduk tegak gitu kan. Aku tengok, siapa ni? Betih hidup ni yang tengok kan. Dengan tak bergerak lah pun semua kan. Lepas tu aku tengok yang kali. Aku tunduk mata. Tengok aku pandang kot lain kan. Tapi tak apalah, masa nak balik tu aku tengok lah. Aku naik atas motor semua berdiri. Yang dekat pondok tu. Dia semua punya. Dia tegak macam nak kawat kan. Aku lalu, aku dah start motor. Aku nampak depa tengok aku. Macam kepala, dia kepala hitam juga. Semua muka hitam. Kan, sengok ya, ada yang pakai tudung. Macam tudung bawai tu, warna putih. Semua muka hitam. Depa pusing kepala tengok aku. Aduh, aku kacau.
Ya macam dah ni kan. Kenalah tadi kat Tapoh kena arah. Kat Sungai Perak kena arah. Tak apalah. Dah start motor aku tergerak balik lah. Yang tu kau tak tunggu lama eh. Aku tak tunggu lama tengok. Masa tu aku beli ayam Red Bull. Aku ingat aku beli ayam Red Bull. Tak sampai tengah. Aku nampak dia punya cepelik gerak. Buat. Takut dia ni pula. Motor tak ada mati lah masa tu eh. Motor mati. Aku lepas aku tutup, aku bangun, aku nak start motor tu. Aku duduk je atas motor. Nak masuk gear lah, nak masuk gear satu. Semua berdiri. Aduh. Nampak macam kita rasa macam kena ligan tau. Nampak macam benda tu tahu kau nak belah. Betul. Okey. Benda-benda gitu ni lah. Tapi benda tu dia tak mati kat situ je. Lepas habis ya Titi. Habis di Sungai Perak tu ada naik bukit kan. Naik bukit. Aku jumpa benda yang sama yang aku jumpa kat Tapah tadi. Oh. Angkat keranda lagi. Tapi yang perempuan bertenggek atas keranda dah tak ada. Dah masuk. Dah tak ada prank lagi dah. Tak jauh sangat. tapi yang pelik kan dekat diorang bawa jenazah tu. Belah kiri itu memang cerun. Tori jatuh. Oh. Yalah, nampak macam dia terkepung lah. Tapi kalau benda tu tak pelik lah. Kalau manusia pelik. Tapi dah kenal je tu tak apa lah. Dalam masa tu kita kan nak balik jauh. Kita pakai earphone pun semua kan. Kita dengar lagu Jiwang, dengar lagu ni kan. Lepas-lepas kena buat tapah tu, tukar surah pula. Tukar surah. Lepas tu belum sampai Sungai Perak je, dah tukar balik lagu Jiwang. Ingat dah tak ada yang ikut lah. Kena lagi kat sini. Kena lagi kat Sungai Perak. Pakai balik surah. Kena. Lepas tu dah tak ada lah. So masa Anway, yang kena ni masa Anway nak balik PKP. Awal lagi tu? Dua hari sehari sebelum PKP. Macam tu aku tengah rayak kat KL. Itu je lah kalau ni cerita. Dia ni satu pengalaman student yang belajar tau. Tapi bukan masa belajar je kan. Pengalaman masa kecil tu macam mana ayah dia nak beranikan si Azim ni kan. Kira ayah dia ni bagus juga sebenarnya. Tapi sebenarnya dia mana-mana bapak sebenarnya berani. Dia sebab ketua keluarga. Dia actually pun dia macam kita juga dulu. Tapi dah sebab bila kau dah jadi ayah, kau nak tunjukkan anak kau kena berani kan. Macam bapak aku dulu pun dia pun tak takut. Tapi sebab dia dah ada anak amai. Kita boleh beras. Kalau kita berani kan. Itu macam untuk didik anak sebenarnya. Sebenarnya kita pun tahu dia pun manusia macam kita juga sebenarnya. Apa-apa pun terima kasih kepada Azim sebab dia bukan cerita seram je. Dia bagi tips sekali kan. Dia bagi pengalaman apa yang boleh dikongsi bersama penonton semua. Tapi bagi aku memang seram lah. Tapi aku suka yang terbalik tu. Keranda. Kalau aku jadi si Azim ni, aku dah fikir ajar aku dah sampai ke ni. Tak, kalau aku macam dia tak sekarang siapa prank siapa sekarang. Begitu ke. Okey Azim, mungkin ada nak cakap sepatah dua kata kepada penonton kat luar sana. Nak cakap dekat penonton yang tengok Santai Chill ni, korang jangan sekadar hafal Al-Quran je lah, jangan sekadar hafal. Korang faham apa maksud ayat, korang baca dengan betul, tajwid dengan betul. Al-Fatihah, telah Al-Fatihah, macam kita baca Al-Fatihah, semua orang tahu Al-Fatihah. Tapi tajwid dengan bacaan, mesti ada yang kurang. Korang faham lah ayat tu, apa ayat tu nak sebut, apa ayat tu maksudkan. Tengok konteks ayat tu. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Nak cakap gitu lah sebab ramai orang tak dapat benda tu kan. Orang sekarang sekadar hafal lah. Bunyi betul lah. Okey betul lah tu. Betul. Tengok orang macam tu kan. Faham lah kotak agama. Sebab agama ni kira all in. Cikgu kita. InsyaAllah. So belum tukar luar sana, itulah sebuah sikit nasihat pada Azim. Tak apa, kita belajar sikit-sikit lama-lama jadi dia, okay. Dia tak apa walaupun mana yang masih bertatih untuk mengaji kan. Tapi yang paling penting tu macam aku cakap, yakin tu penting. Yakin Allah tu ada, insyaAllah ada. Ustaz aku cakap walaupun tak pandai mengaji tak apa, penting kau yakin Allah tu ada, insyaAllah.
Lepas tu belajar lah. Dah jumpa lepas tu, belajar lah. Jangan tak belajar pula. Jangan sebab nampak hantu. Ya, betul. Nanti kem, eh. Nanti dah kem, eh. Kan ada angin yang tiup, kan? Angin, apa nama dia? Satu kali. Angin tu lah. Dia kan, bila siapa pun yang kena, yang hidu darah tu, akan mati. Nabi cakap, walaupun sebiji zarah tu, iman dia, maksud dia sebiji zarah iman, dia mengucap tapi dia tak tahu apa maksud, apa makna dia mengucap tu. Dia tak tahu tafsiran dia apa, dia tak tahu maksud mengucap tu apa. Dia punya penterjemah pun dia tak tahu. Hak tu lah yang sebiji zarah. Benda tu. Okey Azim, terima kasih sebab sudi berkongsi dengan Santai Chill. Nanti mungkin kalau ada cerita mungkin kita akan ajak Pangang sekali datang. Pangang cerita kita pun dengar cerita Pangang macam sebab Pangang tu rasanya dia boleh mengajar penonton kita macam mana untuk hadapi benda ni. Pasal kita belum ada pemanggil veteran lelaki lah. Betul. Selalunya perempuan yang mana kat luar sana kan, yang mana otak-otak nak cerita, jangan malu, jangan segan, yang mana jauh kita rapatkan, kita eratkan. Cool. Okey. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye.